Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dimaras Development, kontraktor bina rumah idaman anda. Saya Zahidah, pegawai pemasaran Dimaras Development. Hari ini saya berada di salah satu tapak projek Dimaras Development, iaitu di Kampung Bunut Sarang Burun Tumpat, Kelantan. Okey, rumah di belakang saya ni adalah pakej bina rumah di atas tanah sendiri. Dengan keluasan rumah ialah 2684 kaki persegi, mempunyai 5 bilik tidur dan 3 tandas. Okey. Untuk rumah di belakang saya ni, dia menggunakan pakej diamond daripada Dimaras. Untuk tahap kesiapan rumah ni sekarang adalah 65%. Jom kita tunjuk keliling rumah dahulu sebelum saya masuk ke dalam rumah. Okey, sebelum saya keliling, boleh tunjuk dekat bahagian kiri saya ni. Ini merupakan posh kereta untuk rumah ni. Okey. Untuk posh kereta ni, dia agak besar saiz dia. Dan dia berasingan daripada rumah lah. Biasa kita tengok posh kereta di hadapan pintu utama. Ha, yang ni dia berada di sisi rumah. Okey, jom kita keliling rumah dahulu. Tapak ni agak besar-besar sikit sebabnya masih dalam pembinaan. Untuk kerja-kerja bersih ni kita belum buat lagi lah. Okey. Dekat sini saya nak tunjuk, yang ni owner menggunakan frame kayu. Yang ni upgrade. Kalau ikut spek kita tingkap aluminium. Yang ni owner request dia nak guna frame kayu, dan di bahagian luar ni skirting ni pun penambahan juga. Yang ni skirting order. Termasuk dengan skirting yang dekat bawah ni pun skirting order. Okey. Jom kita ke bahagian belakang. Okey, dekat sini merupakan beranda untuk rumah ni. Yang ni beranda dekat ruang makan. Okey. Dekat sini pun owner menggunakan frame kayu untuk dia punya sliding door. Dan ada skirting dekat bahagian tepi tu pun penambahan. Okey, jom kita ke bahagian belakang. Macam kita boleh tengok dekat sekeliling rumah dia ni memang dia pakai skirting yang odden lah. Yang ni kos penambahan. Okey, macam kita boleh tengok dekat sini ada satu beranda. Yang ni beranda kedua untuk rumah ni. Ini merupakan bahagian belakang, iaitu dekat pintu dapur. Dan kita boleh tengok pintu ni adalah pintu security door. Yang ni memang dah termasuk dalam package diamond. Kita bagi pintu security door. Design customer boleh pilih sendiri. Okey, jom kita ke bahagian tepi. Okey, macam dekat sini kita boleh nampak ni tingkap ni kecil sahaja. Yang ni owner request nak tingkap kecil lah. Dan ni pun dia order sekali dengan skirting custom. Ni kos penambahan. Okey. Okey, macam kita boleh tengok videografer kita boleh tunjuk, kita dekat sini ada satu cermin panjang. Itu merupakan bahagian tangga sebab rumah ni rumah dua tingkat. Dan kita boleh tengok juga ada compressor aircon. Untuk rumah dua tingkat, macam owner ni dia pakai aircon cassette. Jadi kena pasang dululah baru boleh siapkan siling kapur. Jom kita masuk ke bahagian dalam. Maafkan saya, tapak ni memang susah sikit lah untuk kita lalu. Ni adalah posh kereta yang saya bagi tahu tadi. Videografer boleh tunjuk dekat bahagian atas. Macam dalam package kita, posh kereta satu lapis dan ada corak ni percuma daripada Dimaras. Corak ni kita tak pernah buat lagi lah di mana-mana projek Dimaras. Okey, jom kita masuk ke dalam rumah. Okey, sebelum kita masuk saya nak tunjuk, ni pintu security door yang di upgrade oleh owner rumah. Sebab kenapa upgrade? Dekat bahagian tepi ni dia ada lagi satu, kalau saya panggil wing lah, dekat sini. Biasanya dia sampai sini. Yang kat bahagian tepi kanan dan kiri tu tak ada, cuma yang ni owner buat penambahan. Dia upgrade pintu security door. Maksudnya design tu dia upgrade, dia pilih yang lagi dia punya lebar tu lagi besar. Okey, dan dekat bahagian atas yang tu owner request juga dia nak ada cermin lah dekat atas tu. Dan dekat bahagian atas tu pun ada skirting. Okey, jom kita masuk ke bahagian dalam. Okey. Dekat sini masih ada staging. Ok,
Okey, macam saya berada sekarang ni adalah ruang tamu kedua untuk rumah ni. Ruang tamu pertama di sebelah yang ada staging tadi, videograf kita boleh tunjuk. Okey, saya nak tunjuk. Ni saya rasa tak nampak dekat bahagian bawah sebab ada staging. Nanti saya akan tunjuk bila kita duduk dekat level pertama nanti. Saya nak tunjuk dia punya ceiling dekat bahagian situ. Nanti saya akan tunjuk sekejap lagi. Okey. Untuk ruang tamu kedua, dia agak luaslah ruang tamu kedua. Dan kita boleh tengok untuk ruang tamu kedua, ceiling kapur dua lapis. Okey. Dan ada design city wood. Okey. Macam saya kata dekat bahagian luar tadi ada compressor aircon. Ini adalah ruang aircon cassette. Kalau owner nak pasang aircon cassette, memang kena pasang sebelum buat ceiling kapur. Maksudnya orang aircon tu kena datang awal lah untuk dia letak dekat bahagian mana untuk letak aircon cassette tu. Okey, macam kita boleh tengok pun, macam saya bagi tahu tadi, owner ni menggunakan frame kayu. Ni frame kayu owner upgrade daripada package design curve. Ni design dululah. Sekarang jarang dah orang pakai design jenis curve. Okey. Jom kita ke bahagian dapur. Dekat sini ada satu walkway untuk ke dapur. Okey. Sebelum ke bahagian dapur, kita akan sampai dulu di bahagian ruang makan untuk rumah ni. Yang saya bagi tahu tadi, beranda tadi berada di ruang makan. Okey, untuk ruang makan, siling kapur juga dua lapis. Yang ni owner request design city wood. Untuk design city wood ni ada penambahan harga. Okey, di sebelah ruang makan adalah ruang dapur untuk rumah ni. Dan macam saya boleh tunjuk dan saya bagi tahu tadi, owner dia request nak tingkap kecil. Jadi bila kita masuk dekat bahagian dalam ni, kita dah nampaklah gambaran macam mana tingkap kecil tu daripada sudut pandangan dalam. Okey. Dan dekat sebelah sini adalah ruang dobi. Kita dah buat siap-siaplah. Ada paip untuk air buang, ada paip air dan ada swiss. Dan dekat bahagian dapur ni pun owner ada letak aircon juga. Dia letak aircon cassette dekat bahagian dapur. Okey, nanti kalau kita boleh tengok dekat bawah ni ada satu paip dan satu paip air buang. Yang ni sebab nanti owner akan buat table island dekat bahagian tengah ni. Nanti bila rumah ni dah siap 100%, saya akan review lagi sekali. Okey, sebelum tu dah kebetulan dah berada di ruang dapur, saya akan tunjuk bilik yang ke-5 untuk rumah ni. Bilik ni adalah bilik yang paling kecil untuk rumah ni. Untuk rumah ni owner ada buat penambahan point aircon dan upgrade frame kayu untuk tingkap. Okey, jom kita ke bilik yang ke-4. Saya review daripada bilik ke-5, bilik ke-4 dan seterusnya bilik yang ke-3. Okey, dekat bahagian sini adalah bilik yang ke-4 untuk rumah ni. Dia besar sikit daripada bilik yang ke-5 tadi. Untuk bilik yang ke-4 ni pun owner ada buat penambahan point aircon dan upgrade frame kayu untuk tingkap. Okey, dekat bahagian bawah, tingkap bawah ni ada satu tandas. Tandas ni berada di bilik yang di hadapan bilik yang ke-4. Ni tandas. Macam kita boleh tengok ada satu paip 4 inci tu. Ni sebab rumah 2 tingkat, dia ada untuk air tandas atas turunlah untuk masuk ke dalam septic tank. Okey, jom. Kita naik ke tingkat atas. Okey, ni bahagian tangga untuk rumah ni. Kita boleh tengok di bahagian tepi ni dia ada satu store. Okey, store kecil lah. Dia punya tinggi pun lepas-lepas dengan ketinggian saya saja. Ni ada satu ruang store untuk simpanan owner rumah. Okey. Jom kita naik ke bahagian atas. Okey. Ni adalah tingkap yang saya tunjuk dekat bahagian luar tadi, tingkap panjang ni. Ni berada di bahagian tangga. Nanti kita akan pasang cermin untuk tingkap ni. Okey. Jom.
Okey, ni merupakan ruang keluarga yang ketiga untuk rumah ni. Ruang keluarga yang pertama. Dekat bahagian bawah tadi adalah ruang tamu 1 dan ruang tamu 2. Ini adalah ruang keluarga untuk rumah ni. Okey. Macam kita boleh tengok, siling kapur adalah siling kapur 2 lapis. Design tu on a request. Okey. Dekat bahagian sini, akan ada satu lubang. Lubang ni yang saya bagi tahu tadi dekat ruang tamu 1 yang dia ada siling kapur tinggi. Maksudnya ni dia buat siling tu sampai ke tingkat 2. Dan saya nak tunjuk design siling kapur. Yang ni kita bukan pakai siling kapur. Ni kita buat dengan kayu. Yang ni special order untuk owner rumah ni. Okey. Jom kita masuk ke bilik yang ketiga dulu. Okay, ini merupakan bilik yang ketiga untuk rumah ni. Untuk bilik ni pun Nona ada buat penambahan point aircon. Ini kita belum tarik wiring turun lah. Okey, jom kita masuk ke bilik yang kedua. Bersebelahan dengan bilik yang ketiga. Okay, ini bilik yang kedua. Untuk bilik yang kedua ni pun Nona ada buat penambahan point aircon. Untuk frame tingkap, upgrade frame kayu. Daripada sini dia boleh nampak pemandangan sekeliling. Okey. Dekat sini ada satu tandas. Ini tandas yang kedua untuk rumah ni. Tandas bawah tadi ada tandas ketiga. Okey, untuk saya nak jelaskan dekat ni ada satu paip 4 inci. Biasanya kalau rumah 2 tingkat untuk tandas di bahagian atas tak ada dah paip ni, tapi paip ni adalah untuk air mengalir ke dalam septic tank daripada menara tangki. Sebab rumah ni dia ada menara tangki. Saya rasa saya tak tunjuk tadi. Nanti saya akan tunjuk untuk next review. Okay, jom kita ke bilik master untuk rumah ni. Okay, ini merupakan bilik master untuk rumah ni. Agak luas. Okay, macam kita boleh tengok tingkap yang boleh buka ada di bahagian kiri bilik, bila kita masuk di bahagian kiri. Dan untuk bahagian hadapan, ini pandangan hadapan rumah. Yang ni cermin mati. Yang ni pun cermin ni tinggi lah sebab kita nak lepas daripada paras bumbung bahagian tingkat 1. Yang ni mungkin dekat sini sahaja boleh buka kalau tak silap saya. Nanti kita akan tengok finishing terakhir nanti. Untuk bilik master ni pun Nona ada buat penambahan point aircon. Dan seperti kebiasaannya, untuk bilik master akan ada tandas di sebelah situ. Untuk rumah ni sekarang kita progress untuk pasang mozaik. Nanti dah siap pasang mozaik, siap cat. Saya dah siap semua sekali, saya akan review lagi sekali untuk house tour review. Okey. Jadi setakat itu saja update progress tapak di Kampung Bunut Sarang Burung Tumpat. Bagi sesiapa yang ingin membina rumah di atas tanah sendiri atau mencari pakej rumah berserta dengan tanah, boleh hubungi pegawai pemasaran kami atau boleh layari saja media sosial kami, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Namanya Dimaras Development. Atau sekiranya tuan dan puan ingin membeli pelan rumah atau melihat contoh-contoh pelan rumah, boleh layari website kami www.dimaras.com. Ingin bina rumah, ingat Dimaras Development, kontraktor bina rumah idaman anda. Assalamualaikum.